Okay. Sahabat Dermawan, ketemu lagi ya sama kita tim 5 SWG Sumatera. Sekarang kita berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebagai informasi, saya baru tahu ternyata ada namanya Kabupaten Batubara ya. Ini kurang geografinya. Ini Pesantren Tahfiz Quran Pondok Darul Quran. Kita langsung masuk aja ya. Kita izin ke pengurusnya. Assalamualaikum. Dia ada pengurusnya. Oh ini, izin masuk ya. Kayaknya mobilnya di. Assalamualaikum Pak. Kita dari Bandung, dari Lajiswa Pesantren Al-Hilal. Kebetulan lagi ekspedisi sebar Quran di Sumatera. Kita awalnya dari kita tim 5 dari Banda Aceh. Banda Aceh sampai sini udah 6 hari ya. Banda Aceh ke Sigli, ke Lok Sumawe, ke mana itu? Ke Langsa, sampai sekarang alhamdulillah ke Medan. Sekarang berada di Kabupaten Batubara ya, Pak. Jadi kita di tebing tinggi. Ada berapa santrinya, Pak, sini? Kita ada 28. 28. Mondok semua. Mondok. Fokus di penghafalan Al-Qur'an. Fokus menghafal Quran, kita khusus yatim duafa. Ah, khusus yatim duafa. Ini tepat sekali ya. Kita juga sama fokusnya di mana ini? Lajiswa. Iya, Lajiswa. Ini pesantren yatim. Oh iya. Alhamdulillah iya. Gitu, Pak. Tapi kita alhamdulillah ini ada gerakan sebar Quran, Pak. Yang Pak Ustaz siapa, mohon maaf? Rifat. Oh, Ustaz Rifat. Kita izin ini ya. Iya, mantan. Ini video ini kayak lagi kayak gini. Enggak apa-apa. Ini kita hadiahin satu dus outfit ya. Semuanya turun ya. Perempuan ya. Lagi-lagi udah pada pulang. Enggak perlu saya repot. Kita izin foto di depan aja. Mari kita lihat Pondok Pesantren Darul Quran di Kabupaten Batubara. Nah, nih tempat para santri mengaji. Pondok Darul Quran Batubara. Set di sini aja set kita. Iya, makasih ya Bang. Siap. Masya Allah, ini tempatnya luar biasa sekali. Infak orang semua nih set. Infak. Kita sudah lama ini punya Pondok Darul Quran ini. 2014. 2014 berarti udah sekitar 8 tahun di Batubara. Asal dari sini Ustaz? Asli sini ya. Asli sini. Apa nih yang latar belakang Ustaz Rifat bikin pondok Quran? Ini yang punya abang. Abang. Jadi dari orang baik yang bingung menyalurkan infaknya. Infak sedekah gitu. Jadi fasilitasnya di sini. Kita fasilitasi mereka untuk infak ke sini. Oh, Masya Allah. Ini Ustaz izin kesini ya, sini ya. Aman. Ini Al-Quran yang dipakainya ya, Tikron ya. Tikron ya, tempat mengaji berarti ya. Ada 28 santri, Ikhwan Ahwat. Ikhwan Ahwatnya 10. Ahwatnya 10, kebanyakan Ikhwan. Ikhwannya selebihnya. Untuk pembayarannya? Gratis, total. Dari SMA sampai kuliah. SMA sama kuliah, Masya Allah. Jadi jenjangnya ada dua, jenjang SMA sama kuliah. Fokusnya berapa juz Ustaz? Ya kita target 3 tahun 30 yang saat 3 tahun 30. Cuman yang alhamdulillah sampai target ada, yang gak sampai juga ada. Pokoknya ditarget satu hari satu halaman. Satu hari satu halaman. Ustaznya ada berapa? Ustaznya ada 4. Oke, kita ada titipan dari sahabat Dermawan Ustaz berupa Al-Quran. Mudah-mudahan nambah semangatnya Ustaz Rifat dan teman-teman di sini nih dalam tentunya mendidik generasi Qurani ya sahabat Al-Hilal, sahabat Dermawan. Ini kita di sini Pondok Al-Qur'an Batubara ini gratis juga ya. Ada yatimnya juga. Ada yatimnya. Ada. Ini sesuai banget ya dengan tagline ya dari sebuah pesantren Al-Hilal, kita utamanya yatim kemudian penghafal Al-Qur'an. Ini mudah-mudahan nih. Oh, itu adik-adik santrinya. Boleh ke sini, Dek? Boleh. Sebagian santri. Sebagian udah pulang. Sebagian. Iya, sebagian udah pulang. Habis apa tuh? Ujian. Ya kita kan syarat kepulangan kan
lulus ujian pesantren, lulus ujian pesantren. Hafalannya, ujian takfisnya gitu. Karena mereka sekolahnya di luar, Sa. Sekolahnya di luar. Sama. Nah, kita kerjasama sama sekolah formal. Jadi ujian sekolah formal, itu jajannya jajah SMA formal itu kan. Oh, iya. Ujian pesantren. Ujian pesantren. Dapat syahadah dari sini. Jadi ya, anak-anak tuh di sini fokus ya, untuk apa ya Quran. Mungkin untuk sekolah umumnya kita kerjasama ya. Kita itu bisa paket juga mungkin Ustaz ya. Enggak, enggak boleh. Oh, enggak boleh sini. Harus sekolah formal. Oh, harus sekolah formal. Di sini sekolahnya formal, beda dengan yang tadi ya, Rumah Quran Mulia yang tadi kita di tebing tinggi juga ada Rumah Quran. Itu mereka kerjasama dengan paket. Nah, kalau di sini harus sekolah harus formal. Pulangnya jam 4 malah Ustaz. Pulangnya jam 4. Habis asar pulang habis itu ada anak-anak sore di sini, anak-anak sekitar sini, khidmat kita dengan masyarakat gratis juga. Anak-anak SD. Oh, anak-anak SD ngaji sore di sini. Berapa orang Ustaz? Terdaftar 70-80 orang. Oke, kita kasih 2 dus ya. Kita kasih 2 dus plus untuk anak-anak yang ngaji di sini juga ya. Satu orang lagi. Dua aja, satu per dua. Jangan yang itu cuma satu, yang ini. Masih Sumatera Utara ya. Ini sebagian santrinya yang ada karena sebagian sudah pulang karena sudah ujian tahfiz. Seperti tadi diinformasikan sama pimpinannya bahwa syarat kepulangan tuh harus ujian dulu saja. Harus ujian tahfiz itu. Dan sebagai informasi, anak-anak tahfiz di sini, santri-santri tahfiz di sini juga setiap sorenya itu mengabdi ke masyarakat ya. Mengaji ke masyarakat, dan ini ada sekitar 70-an anak-anak ya yang kemudian mengaji di sini secara gratis tentunya ya saja. Mudah-mudahan ini jadi nambah semangat adik-adik saya. Silakan ambil aja. Silakan, silakan. Ini dari mana aja nih? Dari mana? Dari masih ini Batubara. Batubara Siantar. Oh, Siantar. Pinang Labuan Batu. Labuan Batu. Nah, kita hari Rabu di Labuan Batu. Pembagian juga ada titik kumpul di sana. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat adik-adik santri sini ya. Mudah-mudahan dengan adanya Quran baru nih dari sahabat Dermawan menjadi penyemangat adik-adik santri di sini supaya lebih semangat lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi wasilah kebaikan tentunya ya Ustaz. Amin. Barangkali dari Ustaz ada yang mau disampaikan silakan. Kami dari Yayasan Pondok Al-Qur'an berterima kasih kepada Haji Suaf Al-Hilal yang telah memberikan Al-Qur'an, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kami enggak bisa balas, semoga Allah yang membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Allah. Itu aja. Terima kasih banyak. Mohon doanya dari semuanya ya. Perjalanan kita masih panjang Ustaz. Kita mau ke Kisaran sekarang. Habis dari Kisaran itu langsung ke Labuan Batu ya. Labuan Batu kita lanjut ke Duri, ke Riau, kemudian nanti di Pekanbaru tim 5 ini. Masih bersama kami ya tim 5 SWQ Sumatera.